Jumpa lagi bersama saya Richon Manyonyo. Sahabat disabilitas, dalam tayangan kali ini berbahagia kita bisa bersua lagi. Doa saya para sahabat sekalian kuat, sehat, panjang umur dan dijauhkan daripada COVID-19. Hidup harus terus perjuangkan apapun yang sedang kita hadapi. Wow, kelihatannya ada yang berisik di samping saya. Ada apa ya? Wah, ini tamu kita, tamu spesial. Halo Jose. Halo Pak. Ya, itu kepala kenapa goyang-goyang, tangan pukul-pukul, kenapa itu? Kalau untuk kepala sendiri memang udah terbiasa dari kecil Pak, akibat dengar musik-musik yang berirama rock and roll cepat gitu. Jadi efeknya kepala digeleng? Ya begitu Pak. Tangan juga? Ya, tangan. Coba-coba bisa dipraktikkan ulang sambil. Wah. Gitu. Wow. Itu seolah-olah seperti main drum ya? Iya Pak. Ya, terobsesi gitu ya? Iya Pak. Atau halusinasi? Kalau saya sih memang itu keinginan Pak. Keinginan ya? Obsesi. Ya. Obsesi. Bilang obsesi. Iya, obsesi. Obsesi. Iya. Iya, iya. Joseph Alexander Lukai. Ya. Inilah tamu kita hari ini, sahabat disabilitas. Ada banyak kisah menarik dalam hidupnya dan kita akan mendengarkan kisah selengkapnya. Joseph. Ya, Pak. Mengapa mengalami kebutaan? Kalau saya sendiri mengalami kebutaan akibat glaukoma, Pak. Penyakit saraf mata ya. Ya. Dan sudah pernahkah berobat? Udah pernah, Pak. Terakhir itu 4 kali berobat, nggak bisa juga. Di mana? Di Cipto, Pak. Rumah sakit Cipto, Mangunkusumo, Jakarta ya? Iya. Iya, hasilnya memang sama sekali tidak bisa. Iya. Ya, sahabat disabilitas, jenis penyakit mata, glaukoma, sampai hari ini belum diketemukan penyebab utama dan juga belum diketemukan metode untuk penyembuhannya. Begitu ya? Iya. Untuk itu, sahabat disabilitas berhati-hati, segera melakukan pemeriksaan mata di rumah sakit atau poli mata terdekat. Ya, Joseph. Ya Pak. Berapa bersaudara dan sekarang umur berapa dan kelas berapa? Saya 2 bersaudara dan saya ini 2 bersaudara itu kembar Pak. Oh. Ya. Kembarnya namanya? Namanya JC Alexander Luhukai. Oh, kamu Joseph Alexander Luhukai. Kembarmu? JC Alexander Luhukai. Kamu yang kakak apa JC? Aku. Oh, oke. Okay. Umur udah pasti sama-sama 17. 17 ya, ya. Sama ya. Laki-laki juga si Jesse? Iya, Pak. Oh, oke. Okay. Nah, Joseph, orang tua masih ada? Orang tua sudah tidak ada, Pak. Maksudnya? Kami udah yatim piatu gitu. Oh, sejak kapan? Sejak umur berapa? Sejak kalau untuk ditinggal mama sejak umur 4 tahun. Tinggal ditinggalin bapak sejak umur 13. Gitu. Oh, kalau boleh tahu apakah orang tua sakit atau? Kalau untuk mama sakit gitu. Dan katanya sih yang aku dengar-dengar bapak sama juga sakit gitu. Jadi semenjak umur 4 tahun sudah kehilangan kasih sayang seorang ibu. Iya. Sejak umur 13 tahun juga kehilangan kasih sayang ayah. Iya. Apa yang Joseph rasakan? Jujur sampai saat ini, sampai sekarang juga saya masih memikirkan kedua almarhum orang tua saya gitu. Kangen ya? Iya. Ya, kalau kangen begitu apa yang dilakukan? Biasa saya merenung, Pak. Kadang saya juga suka nangis sendiri. Iya. Kenapa nangis? Karena bapak saya dan mama saya dan juga kedua orang tua saya itu sangat baik sama saya dan juga kembaran saya. Terus kami nggak pernah dimarahin sama sekali gitu. Jadi Joseph diasuh, diurusin oleh siapa setelah orang tua meninggal? Awalnya sama oma saya, Pak. Oma siapa? Oma Oce. Oma Oce. Ini ya. Oma ini dari mama atau dari papa? Oma ini... Mamanya siapa? Mamanya papa atau mamanya mama? Mamanya dua-duanya, Pak. Oh. Iya. Iya, iya, iya. Mamanya mama atau mamanya papa? Papa orang apa? Papa orang Jawa. Mama?
Mama orang Ambon. Oh, Jawa Ambon. Iya. Jawa Ambon. Bisa bahasa Jawa? Dikit. Ah, coba, coba. Siapa orang Jawa, siapa orang Ambon? Muka di kamera? Untuk bahasa Jawa yang saya tahu gini. Halo, sugeng siang, begitu. Oh, sugeng siang. Iya. Iya, 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 iya. Bahasa Ambon, bisa logat Ambon, dialek? Tapi bela ganda. Oh. Ya. Gitu, Pak. Gitu ya? Iya. Iya, 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 oke. Joseph. Iya, Pak. Sekarang kelas berapa dan Joseph bersekolah di mana? Saya kelas 1 SMP bersekolah di SLB El Safan. Tinggalnya? Tinggalnya di asrama juga, Pak, di El Safan. Oke. Okay. Sejak kapan bertemu dengan El Safan? Sejak dari umur 10 tahun, 2014. Iya. Bagaimana rasanya Joseph tidak melihat yatim piatu dan kemudian diasuh oleh seorang oma yang sudah juga lansia dan sering sakit-sakitan, saya dengar ya? Iya. Iya. Apa yang kamu rasakan? Untuk saya sendiri, untuk diurus oma, rasanya ya seneng, Pak, karena hanya oma lah orang tua satu-satunya bagi kita, gitu, Pak. Iya. Dan bagaimana kehidupan di panti? Apakah membuat suasana hati, pikiran, perasaan Joseph bisa lebih bahagia? Iya, betul, Pak. Kenapa? Bahagia. Karena semenjak saya tinggal di sini, banyak sekali pelajaran baru yang saya dapatkan, termasuk talenta-talenta yang awalnya saya cuma bisa main drum, jadi bisa main gitar, gitu. Iya. Siapa sih teman yang paling dekat di panti? Kalau yang paling dekat di panti itu Simon, Pak. Simon ya? Iya. Kenapa? Karena apakah sama-sama dari timur? Atau gayanya sama? Kami, atau hobinya sama? Kami tidak memandang ras dan suku. Wah, ya. Ini nih Indonesia asli. Tapi? Tapi kami intinya cuma berteman dan bersaudara gitu. Dan yeah. Bang Simon juga, dia pernah ngajarin saya untuk ini apa, bermain salah satu alat musik. Apa itu suling? Oh, di panti teman-teman saling mengajarkan ilmu pengalaman masing-masing ya? Iya. Semua ingin pintar bersama ya? Iya, betul. Buat tidak ada orang mau bodoh bersama begitu ya? Iya. Ada nggak? Nggak mungkin lah, Pak. Kamu. Ya. Baik, Joseph. Iya, Pak. Apa bakat talenta potensinya? Bakat saya di musik, Pak. Musik? Ya. Apa saja? Bisa main alat musik berapa jenis? 10, Pak. Oh ya? Keyboard, gitar, bass, drum, kahon, gendang, saksofon, harmonika, pianika, suling. Iya. Oh gitu? Ya. Luar biasa ya. Itu belajar sendiri atau ada gurunya? Kalau untuk gitar, itu saya pernah ikut kursus 2018. Oke. Okay. Untuk belajar sendirinya dari umur 12 tahun. Iya, yang paling disenangi dari 10 alat musik itu apa? Ini yang paling saya senangi sekarang, sekso, Pak. Saksofon. Iya. Oke. Okay. Sudah sampai di tahap apa belajarnya? Saksofon sudah sampai di tahap ini, Pak, apa? Long tone. Jadi long tone itu memperpanjang nafas, Pak. Jadi agar permainan saksofon kita itu didengar lebih bagus, Pak. Oke. Oke. Apakah sudah pernah meraih prestasi selama ini? Sudah, Pak. 2019 yang lalu juara 1 untuk olahraga cabang lompat jauh, Pak. Oke. Okay. Tingkat? Tingkat Jakarta Timur. Oh. Jadi musisi juga, olahragawan juga? Ya, puji Tuhan, Pak. Lompat jauh ya? Iya. Bagaimana cara tunanetra kok bisa lompat jauh? Kan nggak tahu di depannya itu ada tempat tumpuan kaki, kemudian ada lubangnya untuk kita
mengukur jangkauan jarak lompatannya. Bagaimana cara tahu? Itu diajarin sih, Pak. Iya, bagaimana? Awal itu kan seperti kita mau lari ya, kaki kanan kita itu ke belakang. Baru ketika sudah dihitung, baru kita akan melompat sejauh mungkin gitu, Pak. Sejauh mungkin dan setinggi mungkin gitu. Oh. Iya. Dan Joseph juara? Juara satu. Juara satu. Iya. Apa rasanya meraih predikat juara satu se-Kota Madya Jakarta Timur? Wah, sangat bahagia, Pak. Bahagia ya? Ya. Jadi atlet Jakarta Timur ini ya? Ya. Ya, sudah pernah ketemu wali kota belum? Belum sih, Pak. Oh, oke. Okay. Tapi pengen? Ya, pengen, Pak. Pengen ya? Kalau ketemu, bilang apa sama wali kota? Terima kasih buat wali kota Jakarta Timur yang sudah membentuk cabang lomba olahragawan gitu. Oh, dan memperhatikan atlet-atlet disabilitas lebih baik lagi ya? Iya. Iya, luar biasa. Bravo ya. Iya. Iya, Pak. Iya, thank you. Joseph? Ya, Pak. Sangat aktif ya. Iya, Pak. Susah diam. Kenapa? Karena ya itu, Pak, kalau untuk susah diamnya karena akibatkan aku sering nonton YouTube musisi gitu kan. Salah satunya nonton YouTube-nya drummer. Uh-huh. Nah, itu yang bikin saya nggak bisa diam, Pak. Oh, excited gitu ya. Ya. Habis nonton serasa ingin coba, ingin ya. Latih gitu ya. Iya. Oh, gitu. Sehingga tidur jam berapa? Tidur jam 10, Pak. Bangun? Bangun jam 5. Oh, ada aturannya ya? Iya. Iya, luar biasa. Baik, saya tadi ada dengar alat musik gitar, apakah pegang? Ada, Pak. Ya, bisa main gitar? Bisa. Ya, coba lagu-lagu yang sering dinyanyikan kalau lagi senggang, kumpul, ngobrol. Mau nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu, dua lagu anak-anak. Nah, dua lagu anak-anak ya, ini. Anak-anak Indonesia ya. Silakan dengarkan lagu-lagu dari JC Joseph ya. 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 Tentu lagu-lagu anak-anak populer zaman dulu ya. Iya. Ya. Kenapa pilih lagu-lagu anak-anak? Karena saya suka yang lagi viral itu, Pak. Iya, dibikin timur-timur gitu, Pak. Oh, oke, okay. genre Timur Tengah ya? Iya. Oke, sahabat disabilitas, inilah dia, Joseph. Abang tukang bakso, mari sini. Aku mau beli. Abang tukang bakso, cepatlah kemari, sudah tak tahan lagi. Satu mangkok saja 500 perak, yang banyak abang baksonya. Tidak pakai saus, tidak pakai sambal, dan juga tidak pakai kol. Bakso bulat seperti mola pimpong. Oh, kalau lewat membikin perut kosong. Jadi anak janganlah suka bohong. Oh, kalau bohong digigit kambing ompong. Mengapa Joseph senang genre agak ke timuran, timur tengah begitu? Jadi ceritanya waktu itu gimana ya? Ya intinya saya suka karena
Salah satu ini Pak, lagu itu lagu-lagu waktu itu lagu-lagu Natal dibikin gitu Pak. Oh. Ya. Oke. Okay. Apakah ada artis Timur Tengah atau di tanah dataran Arab sana yang ditahu? Kalau itu sih yang saya tahu yang sekarang yang itu Pak, yang Gayo Mugagak yang di Aceh sana Pak. Ya. Oh, itu orang Arab ya? Atau orang Aceh? Aceh. Kita nggak tahu ya, nanti dicek. Katanya masih ada lagu apa? Potong Bebek Ansa? Iya. Ya. Potong Bebek. 1, 2, 3. Potong Bebek Ansa masak adikku wali. Nona minta dana seempat kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Itu mulutnya diisi biji salak atau apa? Itu nah, dilatih Pak. Butuh berapa lama latihan untuk yang sampai yang gitu? Itu awalnya dengar dari lagu-lagu Arab, terus nanti kita praktekkan di lagu-lagu anak-anak seperti tadi. Oh, gitu. Jadi banyak mendengar musik ya. Timur Tengah, baru coba praktek-praktek modifikasi sendiri ya. Iya. Jadi amati, tiru, modifikasi. Iya. Ya, begitu ya. Iya. Luar biasa. Senang kalau sudah pegang gitar, kemudian terwujudkan impian-impiannya dengan nada-nada, senang? Wah, senang banget, Pak. Seperti apa sih rasanya? Seperti ya kalau untuk main gitar sendiri saya senang karena seperti ini Pak, Pak. Seperti ibaratnya makan nasi kalau nggak ada sayur kan nggak enak ya. Oh. Ya, kalau makan nasi pakai sayur wah enak tuh Pak. Nah, kayak gitulah ibarat sayur tanpa garam. Iya, betul Pak. Tawar gitu ya. Iya. Kalau Joseph pegang gitar, hidup bersemangat. Iya, betul. Luar biasa. Masih ada satu lagu lagi? Ada. Ya. Katanya apa? Naik Delman atau apa? Iya. Oke. Delman. Inilah dia, Joseph. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik ke Delman yang istimewa, aku duduk di muka. Ku duduk ke samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mendarai wanita supaya baik jalannya. Oh ya tu ketik tak tiku, tika tak tiku, ketik tak tiku. Tu ketik tak ketik, tu ketik tak suara sepatu onte. Ya, kalau karena di Arab ya? Iya, kalau di Arab kan bilangnya onte. Onte gitu. Oh gitu. Ya. Kalau di Ambon kuda. Ya. Kuda ya. Luar biasa ya, Joseph mewarnai, memahami hidup itu seperti apa? Kalau memahami hidup sendiri itu, saya tuh ya gimana ya, mau jelasin. Gak apa-apa gitarnya sambil dipetik-petik ya. Susah mau jelasin nih Pak. Ya. 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 Tapi Joseph punya kekaguman yang besar kepada Tuhan ya? Iya Pak. Betul. Ya, seperti apa? Saya mempunyai kekaguman akan sama Tuhan itu ya, karena saya dikasih talenta dan juga nggak hanya karena itu juga, karena selayaknya kita patut untuk menyembah Tuhan kita Pak. Oh, jadi Joseph sekalipun dia yatim piatu, tunanetra, ya. Ya, tidak pernah menyesal. Iya. Tidak pernah menyesal. Iya. Iya. Kemudian punya keyakinan
ke depan pasti bisa menjadi orang sukses. Ya, amin. Ya. Apa tipsnya supaya Joseph bisa mewujudkan kesuksesan dalam pikiran? Tipsnya ya intinya satu, kita harus menjaga karakter dan perbuatan kita gitu, Pak. Dan terus belajar? Ya, dan terus belajar dan ya, tekun terus apa yang diraih gitu. Ya. Siapa gitaris di dunia atau di Indonesia yang paling dikagumi? Gitaris di Indonesia tuh saya kagum sama gitarisnya almarhum Glenn Fredly. Oh. Ya, Andre Dinert. Wow. Kenapa sangat mengaguminya? Genrenya sama kayak saya tahu, Pak, lebih ke jazz, blues dan juga rock gitu. Wah. Wow. Senang untuk jazz, blues dan rock. Iya, sama, Pak. Kalau jazz biasa suka musik apa? Yang dimainkan? Musik-musik ya instrumental, terus kadang lagu saya juga. Sorry, lagu apa kalau jazz? Kalau tahu? Lagu atau semua lagu di jazzin? Lagunya artis juga sih, Pak. Uh-huh. Saya suka lagunya Tompi. Tompi, yeah. Yang mana sih? Lagunya yang kamu membuatku merasakan indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai saat kau jadi milikku. Takkan ku lepaskan dirimu, oh cintaku. Teruslah kau bersemi di dalam lubuk hatiku. Musisi kalau sudah pegang alat musik ya, wah, impiannya selangit gitu ya. Ya. Kalau Om Tompi, Bang Tompi. Ya. Ya. Dengar dan lihat, Joseph mau bilang apa? Tetap semangat buat Bang Tompi, sukses selalu akan karya Bang Tompi, dan ya mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi bareng. Wuri. Halo Dokter Tompi. Ada Joseph Alexander Lukai di Panti Tunanetra Elsa Van Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur. Punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa berjumpa, bertemu, bahkan berkolaborasi ya. Iya. Wow. Kalau blues atau rock, lagu apa? Ya. Kalau lagu blues tuh saya suka lagunya Iwan Fals. Iya, bagaimana? Ya, lagunya yang ini. Mana lagunya? Mata semua orang ngomong keadilan sarapan pagiku. Asik tipu-tipu Domi dan Dupeti, oh jagonya. Nah, itu lagunya Bento. Waduh, itu saya punya koleksi yang sangat lengkap dulu waktu SMP, SMA zaman dahulu kala. Om Iwan Fals, pengen ketemu juga? Wah, ya Pak. Iwan Fals ya? Ya. Kalau ketemu mau bilang apa sama legend? Om Iwan Fals, tetap semangat dan terus berkarya. Kalau bisa kolaborasi juga ya? Ya. Ya, mantap. Joseph Alexander Lukai, sahabat disabilitas, perjuangannya tidak mudah bersama JC Alexander Lukai. Mereka berdua kembar, ya, pria remaja, dan mereka punya banyak impian dan kerinduan, dan terkadang mereka memang harus melewati masa-masa sulit. Tetapi ada satu cerita yang Joseph belum cerita. Ada seorang pria dulu sempat merawat Joseph, oh, dan iya, Jesse. Betul. Siapa? Dia orang Medan, namanya Om Sandro Marpaung. Ya. Mengapa bisa berjumpa dengan beliau dan apa yang terjadi? Waktu itu pertama kita berjumpa itu di itu, Pak, di Depok. Di ruko, terus Oma menitipkan saya dan Jesse juga ke Om Sandro. Dan alasan apa dititipkan? Alasan katanya Oma kerja sibuk, terus juga Oma nggak sanggup ya? Iya, nggak sanggup. Dan Om Sandro ini mau? Iya. Kemudian mulailah kalian tinggal bersama Om Sandro. Iya. Iya. Dan apa yang didukung oleh Om Sandro terhadap kalian berdua? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kami itu
sering di ini Pak, di apa? Di apa? Di ajak les. Ajak les apa? Les waktu itu drum, Pak. Drum ya? Iya. Drum. Dan kalian yang memilih drum. Iya. Ya. Itu sebabnya pada beberapa tahun yang lalu di stasiun TV Antv ya. Iya. Ya, diundang untuk berkolaborasi. Kolaborasi. Iya. Iya. Dalam acara apa? Dalam acara waktu itu Natal, Pak. Iya. Dan kemudian sukses. Ya, puji Tuhan. Bisa berjumpa dengan siapa waktu itu? Drummer Indonesia juga, tapi dia perempuan, Pak. Nah, siapa dan si apa yang terjadi? JP Melanix. Dan waktu itu saya kaget banget. Dan waktu itu saya belum tahu ya waktu itu mau kolaborasi sama siapa. Tiba-tiba udah ada dia dan saya kenal banget cara permainannya gitu, Pak. Oh, jadi belum melihat orangnya tapi sudah tahu? Iya. Tipikal spesifikasi permainannya? Iya. Dan menebak dia siapa? JP Melanix. Dan ternyata? Iya, betul, Pak. Betul. Iya. Karena aku juga udah sering dengar di TV di Indonesia Mencari Bakat. Oh. Dan kemudian, apa yang paling menyenangkan hari itu? Waktu itu menyenangkannya karena saya dapat ini apa penghargaan dari beliau. Itu saya dikasih salah satu alat drumnya almarhum Kus, apa, Muri Kus Plus. Dalam bentuk? Snare drum, Pak. Snare drum. Ya. Wow, keren, luar biasa. Sama sticknya waktu itu, Pak. Stick juga dikasih? Iya. Hmm. Iya. Dan itu sangat senang ya? Iya. Sangat senang. Baik, ada satu lagu Kus Plus yang diingat? Lagu Kus Plus ada, Pak. Bisa? 1, 2, 3. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini ku akhiri. Kenapa seperti sangat menghayati? Karena lagu Kus Plus itu menceritakan tentang waktu itu tentang ayah gitu, Pak. Iya. Yang saya dengar ceritanya itu tentang kehidupan kamu lah ya. Iya. Mirip-mirip ya. Iya. Wow, luar biasa. Sahabat disabilitas, memaknai hidup terkadang kita membutuhkan dan terkadang kita harus menuntut kesempurnaan. Semuanya harus mulus. Semuanya harus ada. Semuanya harus sesuai dengan ukuran kita. Tetapi Joseph hari ini dalam tayangan kita kali ini membuktikan bahwa apapun yang telah terjadi itu tidak akan bisa dikembalikan. Yang terjadi terjadi, dan dia menghadapi apa yang belum terjadi dan akan diisi dengan sesuatu yang kemudian menjadi membahagiakan bagi hidupnya. Ya, Joseph? Ya. Oke. Kalau ingin memberi semangat kepada teman-teman disabilitas, baik yang tuna daksa, tuna rungu, tuna bicara, tuna grahita, bagi yang MDVI, ya, atau mereka yang yatim piatu sendiri, miskin, non jauh di sana, daerah terpencil yang menyaksikan tayangan ini, Joseph mau bilang apa? Buat teman-temanku semua yang para disabilitas, baik pun daksa, tunanetra juga, tunarungu, dan juga
NDVI. Nah, teruslah bersemangat dan juga raihlah cita-cita kalian semua. Apa yang Joseph mau sampaikan agar mereka sayang sama anak-anaknya, memeluk, mengasihi, mencintai, jangan dipukuli, dimarahi, atau didiskriminasi. Joseph mau bilang apa? Kepada seluruh orang tua, saya cuma berpesan, apa yang anaknya minta haruslah diturutin dan juga nggak boleh main kasar karena itu sudah masuk di undang-undang. Tentu permintaan yang terukur, yang bisa dipahami dan disesuaikan gitu ya. 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 Kalau anak 2 tahun minta mobil kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Joseph minta pesawat juga nggak mungkin ya. 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 Sesuai dengan kebutuhan ya. Baik, Joseph senang sekali lagi di Yayasan Elsevan. Senang Pak. Ya, tepatnya berarti sudah berapa tahun ya? Sudah hampir kurang lebih ya 7 tahun ya. 7 tahun ya. Ya, atas semua pencapaian Joseph, termasuk kemampuan keahlian aransemen ya. Ya. Kemudian menggunakan Android untuk recording, bisa ya? Bisa Pak. Ya, Joseph mau bilang apa sama para ibu guru? Para pendamping di panti. Terima kasih buat kakak pendamping ada di panti ini yang sudah merawat saya. Begitupun juga kepada bapak ibu guru, jasamu besar bagi kami semua. Keren. Kepada para donatur, para sahabat mitra relasi Elsevan yang tidak pernah berhenti berjeri lelah berdonasi, memberi beasiswa, mengirimkan dukungan untuk Joseph dan teman-teman. Joseph mau bilang apa? Terima kasih buat kepada donatur yang selalu mensupport kami baik dalam donasi dan juga bantuan biaya ya gitu. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan membalaskan segala budi baiknya ya. Iya. Iya. Kelihatannya dari nada-nadanya, dari wajahnya ini lagi jatuh cinta kayaknya. Umur-umur 17 sudah boleh kayaknya. Ya. Lagi jatuh cinta? Ya Pak. Kepada siapa sih sang gadis yang sedang ditaksir-taksir ini? Ini saya sedang naksir salah satu, bukan WBS yang saya taksir Pak. Ini ya. Karyawan yang saya taksir. Heran jadinya. Ah, siapa namanya? Nah, itu Sindiana Winoda. Wih, kenapa? Kenapa lagi terkesima, lagi terkagum-kagum? Nah, ini normal ya, sahabat disabilitas ya. Tapi nanti usia 18 baru boleh ya. Ya, betul Pak. Tapi sekarang ini hanya sekedar terkagum-kagum dulu ya. Ya. Nah, apa sih yang membuat Joseph kagum? Karena, Pak, tidak memandang kecantikan Pak. Jadi kami, saya tuh memandang tuh dari hati. Kenapa kagum sama Cindy? Kenapa? Kenapa? Karena dia apa? Calon pelayan Tuhan Pak. Oh, Joseph senang yang calon untuk pendamping hidup yang melayani Tuhan ya. Ya, betul. Kalau dia sudah melayani Tuhan pasti melayani Joseph ya, sesama ya. Amin. Apakah sudah pernah diutarakan? Maksudnya? Sudah pernah diutarakan isi hatinya? Joseph kepada Cindy? Waktu itu hampir sih Pak. Oh hampir, ya. Belum ya? Belum. Gak berani ya? Tunggu 18 tahun dulu. Oh 18 tahun dulu. Iya. Tapi saya nanya sudah boleh ancang-ancang, coba lihat di kamera kalau Cindy nonton tayangan ini bilang apa? Khusus untuk Kak Cindy, aku benar-benar cinta dan aku benar-benar sayang. Baik sahabat disabilitas, ini bukan channel cari jodoh ya, bukan juga channel macomblang, tetapi ini hanya obrolan ya Joseph ya. Ya betul Pak.
kita bebas mengungkapkan isi hati. Ya. Entah nanti yang mendengarkannya menerima atau tidak itu urusan lain gitu ya. Ya. Yang penting sudah diungkapkan ya. Didoakan dan diperjuangkan. Urusan diterima nggak diterima itu saya slow, Pak. Asik. Iya. Tapi 18 tahun baru boleh ya. Iya, betul. Baik. Sahabat disabilitas, kita sudah di penghujung pada tayangan kita kali ini. Sungguh berbahagia kiranya keceriaan yang sudah kami bicarakan ini dapat memberi kebahagiaan bagi para sahabat sekalian. Dan perbincangan kami, sekiranya ada yang kurang berkenan, mohon maaf karena ini sekedar untuk bisa membuat imun kita naik ya. Iya, betul. Joseph, Pak. Ya? Iya. Protokol kesehatan aman di Elsafat? Aman, Pak. Lancar? Lancar. Lancar, karena sudah vaksin? Sudah, Pak. Berapa kali? 2 kali. Baik. Sahabat disabilitas, jaga kesehatan dan akhirnya untuk bisa ceria, excited dan kemudian obsesinya besar. Dalam hidup ini, semangat, ceria, dan antusiasmenya tinggi seperti Joseph Alexander Lukai. Baiklah kita melihat apa yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata orang biasa. Akhirnya jangan lupa like, share, comment, subscribe, serta nyalakan lonceng agar para sahabat yang terlebih dahulu mendapatkan video-video menarik dari channel ini. Dan mari kita dukung untuk menuju 1 juta subscriber. Ya, betul, Pak. Amin. Amin ya. Ya. Akhirnya saya Ridson Majojo. Saya Joseph Lukai. Sampai jumpa pada tayangan kami selanjutnya. Indonesia inklusif, disabilitas maju dan sejahtera. Selanjutnya terimalah persembahan terakhir rame-rame oleh Joseph Alexander Lukai. Jumpa dede, mari rapat kemari, jangan takut beta cuma polosi. Bapak dah pulang bye bye, jangan sampai lea leta gay, nanti pulang mama bisa bakalai. Hei rame rame, mari katong badansa rame rame. Hei rame rame, badan segar yang badan manis dan dengar detis yo lebih lebangan menari atau langkah bikin rame pesta ye. Jangan pulang nona lebih lebangan menari atau langkah bikin rame pesta ye. Yo asal bisa jaga diri baik-baik, nanti pulang mama bisa bakalai. Yeay. Rame-rame, mari katong badansa rame-rame. Rame-rame, mari katong badansa rame-rame. Nah dengar detis yo, lebih-lebih menang menari atau langkah bikin rame pesta ye. Jangan pulang nona lebih lengan menari atau langkah bikin rame pesta ye. Co asal bisa jaga diri bye-bye, nanti pulang mama bisa bakalai. Yeah. Hey. Rame-rame yeah, yeah, yeah. Mari katong badansa rame-rame. Yeah. Rame-rame, mari katong badansa rame-rame. Hey, rame-rame, mari katong badansa rame-rame. Hey, yeah, rame-rame, mari katong badansa rame-rame. Hey.